año que ya va mamá ya. Señala no propio. Saudara Yusak Hermawan Sulistianto, apakah saudara di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudara mengambil saudari Lydia Novianti sebagai istrimu yang sah dan sebagai suami yang beriman akan tetap mengasihi dia baik dalam waktu suka maupun duka, sehat maupun sakit. Apakah saudara juga berjanji apabila dalam pernikahan ini saudara dianugerai anak-anak, maka saudara akan mendidik anak-anak saudara untuk menghormati Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus? Apa jawabmu saudara Yusak Hermawan Sulistianto? Iya, saya bersedia. Saya Yusak Hermawan. Saya menerima Lydia Novianti sebagai istri saya yang sah. Saya mencintai dia apa adanya. Di waktu saya sehat, di waktu saya sakit, di waktu saya suka, di waktu saya duka, di waktu kami berkecukupan maupun berkekurangan, saya menerima Lydia Novianti sampai maut memisahkan kita. I hear his voice in my dreams. I feel his whisper across the sea. I don't know who are you, but I keep you in my heart. Until that day comes and you're in front of me, hold my hand and make me smile. They don't know how long it takes. Waiting for a love like this, you make it easier when life gets hard. I'm not perfect, but I try my best to contact you. Let's make our journey. Maybe I will not be easy, but we can throw it together. I will remember this moment in time. Love you with everything about you. Trusting what I don't yet know. Respect with the sincerity, faith in your abundant love to me. From now on until death's apart. Saya Lydia Novianti berjanji akan selalu belajar menghargai, menghormati, tulus mencintai dan menerima engkau sebagai suami saya. Dan Koko adalah suami yang terbaik yang Tuhan kasih buat aku. I love you, Ko. Ya, kalian dari background yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, asal satu ini, jangan gagal untuk mendatangkan Tuhan di rumah kalian. Maka keberbedaan itu bukan hal yang menakutkan. Keberbedaan itu di tangan Tuhan justru saling melengkapi sehingga keluar suara yang namanya suara harmonis.